Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hayawang Channel ya sahabat. Saya di sore hari ini akan mereview, katanya ada kandang ayam yang roboh ya, empuk ya, karena diguyur hujan ya kemarin. Hujan deras kemarin sama angin juga ya, angin yang lumayan besar kemarin ya sahabat. Yuk jangan lupa bantu like, comment, and subscribe nya ya, agar channel saya bisa berkembang terus ya sahabat. Ini agak jauh ya, dari jalan raya agak jauh juga ya sahabat, memasuki perkebunan ini ya, hanya gali licin juga tuh. Ada juga kolaga ya, kalau di perkebunan nggak asing lagi dengan menangkap kolaga ya sahabat. Sekarang udah sampai di kandang yang roboh ya sahabat tuh, seperti ini ya, kandang yang roboh, roboh sebagian ini, sebagiannya lagi masih berdiri kokoh ya sahabat. Ini robohnya diakibatkan karena diguyur hujan yang sangat deras. Ini udah agak lap juga ya sahabat. Ini kandang ayamnya untung nggak ada isinya ya, kosong ini karena ayamnya sudah dipangkat ya. Ini hanya kerugian kandang doang ya, bagian belakangnya ya, belakang kandang ayamnya lumayan masih kokoh ya belakangnya. Ini sampingnya dihadapkan dengan tebing ya sahabat tuh, lumayan tinggi ini. Bagian depan ya yang masih utuh ya sahabat. Ini kandangnya punya Pak Juju ya, Pak Juju neon ya sahabat. Ini masih kokoh ya depannya, yang ambruk itu yang bagian belakang. Nah ini kandangnya di tengah-tengah hutan ya, atau di perkebunan ya sahabat, jauh dari rumah warga ya. Ini kandangnya tuh, ini perkebunannya sangat rimbun sekali ya sahabat tuh. Pohonnya lumayan besar-besar ya. Jalannya seperti ini ya, becek ya sahabat, namanya juga di perkebunan ya. Ini di hari ini cukup sekian dulu ya, insya Allah kedepannya bisa jumpa lagi dengan Hayawang Channel ya sahabat. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe nya ya, agar channel saya bisa berkembang ya sahabat, mohon dukungannya. Yuk akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.